Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Bumi Andalas, khususnya petani-petani di seluruh Indonesia. Konten kita kali ini yaitu tata cara pengolahan sawah pasca panen, yaitu dari awal penyemaian sampai proses ditanam. Jadi untuk itu sahabat-sahabat semua ikutin terus. Oh iya, di setiap daerah itu berbeda-beda tentang cara mengelolanya. Jadi maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk memperkenalkan tata cara proses pengolahan sawah di daerah dan ada manfaatnya. Maksud dan tujuan kami bukan untuk mengajari atau menggurui, hanya untuk berbagi. Sekarang kita menuju lokasinya untuk membersihkan jerami-jerami atau batang padi siap panen kemarin. Ikutin terus.
Kita bakar lagi bosku. Lumayan jeraminya atau batang padinya udah kering, jadi mudah sekali untuk dibakar. Panas bosku. Ada dua metode. Yang pertama diangkut ke pinggir-pinggir sawah atau pinggir jalan sana. Dan yang kedua dengan cara dibakar. Kebetulan keadaan jerami di sini sudah kering, jadi kita pakai metode yang kedua saja. Yaitu dengan cara dibakar. Oke, sahabat Bumi Andalas,
Kita istirahat dulu. Panas sekali habis membakar jerami atau batang padinya. Akhirnya selesai juga, kita membersihkan atau membakar jerami-jeraminya. Terima kasih untuk teman-teman telah mengikuti kami dari tadi. Seperti sahabat-sahabat lihat, semuanya sudah habis. Setelah ini nanti kita lanjut untuk pemangkasan pematang-pematang sawah ini, seperti pematang yang sudah roboh ini. Nanti di kesempatan selanjutnya kita akan menjelaskan tata cara untuk menaikkan pematang-pematang sawah ini yang sudah roboh. Mana mobil? Mana? Ah, tanam. Enggak ngajar ramai. Enggak ngajar ramai.